Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya JG Puturulan di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction Magic Shop dari miliknya BTS. Karena ini adalah special edisi BTS. Jadi saya buka lapak itu ya, lapak request. Dan ini salah satu lagu yang banyak banget di like dan ditulis di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama guys, saya udah nggak sabar nih karena ini konser sepertinya ya, live konser gitu. Langsung saja kita saksikan 1, 2, 3. Oh, enak banget beatnya. Ini V ya, kok beda ya mukanya di sini. Tapi suaranya saya tahu, berat-berat gitu. Jungkook ya. Tekniknya tuh ringan banget, dia mainkan vokalnya. RM. Okay. Ini CRM nih kalau dia keren, gaya nge-rapnya juga keren guys. Jin itu susah loh pakai falsetto kayak gitu. Jimin nih. Banyak dia main, banyak main falsetto gitu guys, pindah-pindah gitu ke chest gitu. Itu kalau ini namanya siapa ya, dia ngerap tuh santai gitu, enak. Ini namanya, saya lupa yang ini namanya, kayaknya cuma dia yang saya lupa namanya guys. Oh, ini Suga nih. Sudah kalau nge-rap berdinamika ya. Asik. Tuh kan, tuh perpaduan antara chest dan itu falsetto guys. Oh, yang ini. Perpindahan-perpindahan solo-solonya tuh jelas kentara perbedaannya ya. Jimin kok udah ngambil nada tinggi, aduh. Ada yang jaga lagu aslinya, ada yang ngimprok-ngimprok gitu guys. Oh, ada pecah suaranya. Oh,
Oke, berinteraksi dengan penonton. Oh, masuk ke bawah kita. Gila itu kesan BTS gitu ya. Wis, itu manusia semua itu. Wow. Yang pertama lagunya ya, lagunya tuh banyak mainin apa falsetto, banyak mainin falsetto, kemudian banyak mainin switch voice, perpindahan dari chest voice ke falsetto yang kayak gini. Nah, misalkan kalau kita ngomong ini kan ini chest voice ya. Kalau ini falsetto aja, jadi nah 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 kayak gitu-gitu. Jadi perpindahan itu susah, guys. Itu susah, itu ada tekniknya. Nah, mereka banyak memainkan itu. Kemudian beatnya lagunya nih, ya ini beatnya nih biasa tuh yang saya udah pernah dengar lagu BTS tuh kayaknya musiknya tuh benar-benar meriah rame gitu ya. Nah, di sini dia pada di beatnya yang R&B banget, yang nggak tahu rame, tapi benar-benar kita bisa fokus dengar vokalnya di sini. Nah, vokalnya itu pada saat terakhir itu ada nyanyi badan lagu, kemudian ada yang improv-improv gitu ya, jawab-jawaban gitu, itu juga apa ya, sesuatu sih itu. Dan kalau dari segi penampilan, saya suka melihat mereka ini pakai jas ada kayak mengkilat-mengkilat gitu ya, kayak jas apa, elegan aja gitu kelihatannya. Mereka pakai jas kayak gini ya, itu bagus aja. Pakai baju hitam lagi kan, biasa kalau hitam tuh terus ada yang kayak mengkilat gitu, itu elegan aja, oke banget loh mereka di sini. Dan panggungnya juga gila, mewah banget, ada tulisan BTS begitu lagi, oke bagus banget guys. Saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, bisa tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan santai sopan. Dan jangan lupa follow Instagram saya untuk tahu next reaction. Dan jangan subscribe channel ini jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya. Terima kasih. Dah.